Bocoran logo Elit Pas. Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas soal logo Elit Pas yang sudah rilis kah? Ini gue di DM sama Instagram sama subscriber gue di Instagram ya, teman-temannya namanya si Ikram atau Ikam gitu ya. Jadi dia memberikan bocoran update logo Elite Pass di season 9 yang akan datang guys ya. Wah, ini berita yang sangat-sangat mengejutkan. Dan apalagi kita masih bingung apa yang bakal muncul dari Elite Pass nanti. Oke, langsung aja, ini dia. Kalian bisa lihat di sebelah kanan, ini penampakan waktu ada di lobby teman-teman ya. Jadi biasanya waktu di lobby itu menampilkan badges-badges orang-orang yang ada di dalam lobby. Dan di sini ditampilkan satu logo terbaru, bukan logo yang biasa kita pakai sekarang, melainkan logo terbaru Elite Pass, yaitu ya seperti itulah teman-teman ya. Kalau dilihat-lihat tuh kayak roket atau torpedo gitu, ngarah ke bawah gitulah teman-teman ya. Kalau gua tebak ini mungkin temanya kayak apa ya? Nah ini nih, ini logonya guys, kayak torpedo gitu. Jadi entah roket ataupun apa kali ya. Gua juga bingung apakah temanya luar angkasa atau temanya jadi lautan, tentara laut ya. Gua juga nggak tahu. Jadi kita bakal tunggu saja next update-nya di game Free Fire. Kalau dilihat dari ikonnya sih mirip banget kayak torpedo ataupun juga roket ya, tapi dia ngarahnya ke bawah gitu teman-teman. Jadi hanya bisa mengira-ngira apa yang bakal dirilis nanti di Elite Pass Season 9. Dan sekarang masih tanggal berapa nih? 20 ya. Tanggal 20, jadi 10 hari lagi bakal rilis Elite Pass ya gitu di akhir bulan. Dan selanjutnya gue juga mau kasih tahu untuk skill dari ya, Moko ya. Jadi Moko ini ternyata di level satunya dia hanya bisa mendeteksi keberadaan musuh sebanyak 2 detik kalau dia udah menghit musuh teman-teman ya. Kalau dia sudah melanjutkan ke level selanjutnya tingkat 2 itu 2,5 detik teman-teman. Jadi makin naik levelnya per level itu naik 0,5 detik. Dan untuk maksimal level yaitu level 6 teman-teman, dia sudah menguasai 5 detik untuk mengetahui keberadaan musuh gitu. Yap. Semoga cepat rilis Moko dan juga peta terbaru di game Free Fire Graveyard. Mungkin itu aja video dari gue kali ini dan cepet aja untuk informasinya ya. Thank you udah nonton video gue, jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gue juga di @RandyRangers, join Discord gue di deskripsi. Terus, buyah. Thank you dan sayonara.